Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa di mana pun Anda berada, semoga hari demi hari senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu dengan mukhtasar atau ringkasan kitab Riyadhus Shalihin, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan hadis tentang bagaimana kekasih Allah mendapatkan pangkat dicintai oleh Allah, yaitu dengan menjalankan yang fardu kemudian menjalankan yang sunnah, yang itu semua disimpulkan oleh Imam Al-Nawawi rahimahullah taala dalam babul mujahadati. Nah, ada sebab-sebab orang lupa dan lalai untuk bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang sering tertipu, lengah, lalai banyak dari manusia. Lalai dan lengah kepada nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan longgar. Biasanya dalam keadaan sehat tidak bergegas untuk beribadah, meningkatkan kualitas ibadahnya. Longgar pun demikian. Giliran sakit, lihat. Mau beribadah susah. Mau bangun malam sudah capek, baca Al-Quran sudah matanya nggak bisa melihat dengan benar. Ah, mau bertahan lama berdiri sudah nggak bisa, pusing ya, karena darah rendah atau darah tinggi. Waktu sehat tidak pernah berpikir yang demikian. Maka benar-benar orang sering lupa dengan nikmat Allah tersebut. Maka mari kita dan kita yang sehat ini, yang diberi oleh Allah kesehatan mata untuk bisa membaca atau telinga untuk mendengar atau apapun dari anggota tubuh ini, atau di saat kita longgar, lihat, di saat kita belum banyak anak, banyak cucu, banyak masalah, nah, di saat kita masih longgar, ayo kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah berlalu masa longgar, berlalu masa sehat, giliran saat itulah baru ada kesadaran, maka kita tidak bisa maksimal ibadah kita. Ya, ibadahnya orang sakit memang ada pahala besar. Tetapi ketahuilah bahwa nanti ada hamba-hamba yang menyesal di akhirat, sudah di surga tapi menyesal. Menyesalnya bukan menyesal masuk surga, menyesalnya kenapa dulu aku tidak beramal baik waktu aku sehat. Dan mari kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Siti Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal laili hatta yatafattar qadama. Nabi Muhammad bangun malam sampai membengkak kakinya. Fakultulah. Kemudian Siti Aisyah bertanya, Lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini semua ya Rasulullah? Ibadah kok sampai kakimu bengkak? Wa qadhafarallahu laka ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan dosamu yang akan datang. Maksudnya apa? Tidak ada dosa bagimu ya Rasulullah. Tidak ada dosa bagimu, akan tapi kenapa engkau melakukan ibadah seperti itu ya Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah tidak boleh jika aku senang dengan menjadi hamba yang bersyukur? Artinya aku senang ini mensyukuri nikmat Allah. Mumpung aku sehat, mumpung aku kuat, ya. Artinya Nabi menyadari kalau itu nikmat besar dari Allah, bisa bangun malam, bisa melakukan ibadah. Nah, ini orang yang sudah tidak punya dosa seperti itu. Nabi Muhammad tidak pernah punya dosa dan tidak akan punya dosa. Akan tapi bagaimana ibadah beliau? Ibadahnya ibadah yang luar biasa, seperti orang yang kebanyakan dosa. Kita ini banyak dosa seperti orang yang tidak berdosa. Ini kacau kita ini. Ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah-ibadah. Maka kita ayo, bagaimana kita berusaha untuk bisa beribadah? Bangun malam, sisihkan waktu untuk melakukan sholat malam. Lidah untuk bisa berzikir. Jangan sampai lidah kita berucap sesuatu yang tidak guna, apalagi malah menjadi kita dihukum oleh Allah karena omongan kita kotor, jorok, guyonan yang tidak ada guna, yang tidak membawa faedah, tidak memberikan petunjuk kepada siapapun. Maka orang cerdas, dia adalah orang yang selalu berpikir, tidak akan mengeluarkan kecuali ada hasilnya. Itu kan prinsip ekonomi yang jelas. Prinsip ekonomi, saya tidak mengeluarkan sesuatu kecuali ada yang kembali. Sementara kita prinsip ekonominya orang yang sadar akan akhirat. Maka aku tidak boleh berucap sesuatu kata kecuali aku akan mendapatkan pahala besar di hadapan Allah. Ini prinsip ekonomi orang cerdas, ingin beruntung besar-besaran nanti di akhirat. Aku tidak boleh mengucapkan sesuatu kecuali yang ada faedahnya untukku. Aku tidak boleh berbuat sesuatu kecuali yang ada gunanya. Sama-sama melek, aku rugi kalau hanya begadang ngobrol sana-sini. Aku akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ah, daripada malam-malam aku nonton TV sampai jam 1, jam 2, mending aku baca Al-Quran sampai jatuh jam 2. Ini adalah orang-orang cerdas, orang berpikir tentang bagaimana memanfaatkan waktu, menggunakan waktu agar nanti menjadi orang yang beruntung. Baik, bercontoh, mencontohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sudah diampuni oleh Allah dan tidak akan berdosa, dan tidak berdosa pun demikian Nabi masih beribadah dengan seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Ibadah kita seperti apa? Bagaimana amal kita selama ini? Waktu sehat, Anda yang sehat. Haji jangan nunggu tua, haji jangan nunggu kalau sudah sakit. Hajilah di saat muda, sehingga ibadah di sana bisa berkali-kali, etikaf, bisa tawaf banyak. Memang kalau tidak punya uang, lain cerita. Maka kita cukup melakukan sholat duha, mendapatkan pahalanya orang yang haji dan umrah. Waktu kaya raya, ayo sedekahlah dengan hartamu yang banyak itu waktu kaya raya. Jangan giliran bangkrut bersedekah. Niatnya pun bukan karena Allah, niatnya agar kembali rizkinya. Ini kan sudah kurang-kurang sempurna di dalam berniat. Niatnya karena Allah, tapi agar Allah menggantikan rizkinya. Lihat, giliran kaya malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat farah, di saat Anda punya kelonggaran, harta melimpah, bersedekahlah yang banyak. Di saat Anda sehat, amal beramallah yang banyak. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, Siti Aisyah pernah bercerita tentang Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu idza dakhala al-ashra, idza dakhala al-ashra ahya al-laila wa ayqadha ahlihi wa shadda al-mi'zara. Muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan menyincingkan lengan baju. Maksudnya beliau lebih giat beribadah dari hari-hari sebelumnya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kesempatan. Dan siapapun dari kita hendaknya cerdas, hari esok belum tentu untuk kita dan bekal kita saat ini. Ketahuilah kalau orang tahu perjalanannya jauh, tentu dia akan berbekal banyak, banyak sekali. Apalagi perjalanan jauh yang tidak ada lagi tempat untuk berbekal lagi. Kalau tahu bekalnya adalah saat ini, tentu dia akan berbekal yang banyak. Maka ayo kita bermujahadah, kita berusaha dan berusaha untuk kita membekali diri kita dengan ibadah, memanfaatkan waktu-waktu kita agar kita bisa terus semakin dekat kepada Allah, dan kelak di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah dalam keadaan bekal kita banyak, karena waktu sehat kita banyak amal, waktu banyak longgar kita banyak amal dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang cerdas yang bisa memanfaatkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.